Irina gimana Mbak? Bagaimana pada akhirnya Mas Kaisang sudah menjadi suaminya Mbak Irina sekarang seperti apa Mas? Apa? Mas Kaisang sekarang sudah menjadi suami Mbak Irina. Pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Perasaan Mbak Irina. Ya pasti bahagia atau tak jawab dah. Wes pasti bahagia dah. Tadi sempat haru mungkin pada saat profesi akad dan beberapa profesi budaya lainnya harunya yang bisa dijelaskan. Iya, terharu karena lihat Mas Kaisang grogi, saya jadi ikut grogi gitu. Tadi sempat nangis sedikit juga. Apa? Ya. Nah, itu tadi acting aja. Acting. Siap.